Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang kami hormati Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Abdul Muti, M.E.D., yang kami hormati, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Kang Haji Dik Dik, yang kami hormati, Wali Kota Depok, yang diwakili oleh Staf Ahli Bapak Usman Heliana, yang kami hormati, Ketua. DPRD Kota Depok, Bapak Haji Teguh M. Sof, sah, Yusuf Saputra, maaf Pak. Yang kami hormati, Bapak Kapolres Metro Depok, Bapak Komisaris Besar Polisi Haji Anwar Puadi, yang kami hormati, Dandim 0508 Depok, Bapak Letkol Infantri Toto Priyo Kismanto, yang kami hormati, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, sahabat saya, Bang Haji Herullah. Yang kami hormati, pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok, ada Pak Pendeta Joni. Terima kasih, dan Pak Eka. Terima kasih. Yang kami hormati. Ketua Ormas Islam dari PCNU atau yang mewakili dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Depok yang kami hormati, Ketua Baznas Kota Depok, terima kasih sudah hadir. Seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, wabilusus orang tua saya, Bapak Haji Idrus Yahya. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok periode 2015-2022 juga Pimpinan Daerah Aisyah Ibu Nurhayati beserta seluruh anggota pimpinan dan juga Ketua Pimpinan Daerah Aisyah periode 2015-2022 Ibu Rusmiati Pimpinan cabang, pimpinan ranting, Muhammadiyah Aisyah, sekota Depok, para pimpinan amal usaha, Muhammadiyah, bapak kepala sekolah, bapak-bapak, dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau saya ada yang luput dari penyebutan. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini, kegiatan pengukuhan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok bisa dilaksanakan. Dan ini adalah hasil musyawarah daerah ketujuh pada tanggal 27, 28 Mei yang telah menetapkan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027. Setelah dikukuhkan, kami ingin bertarut dengan seluruh warga. Persyarikatan Muhammadiyah dan juga stakeholder masyarakat yang ada di Kota Depok, wabil khusus Porkopimda, wabil khusus pemerintah Kota Depok, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, DPRD, dan seluruh unsur masyarakat, kami ingin mentaarupkan. Izinkan saya memperkenalkan sahabat-sahabat sejati saya. Sahabat-sahabat dalam suka dan duka selama lima tahun yang akan datang Yang akan bersama-sama memimpin persyarikatan Muhammadiyah Yang pertama, sahabat saya Bapak Dr. Muhtadin Tias MM Sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok agak kesini bang ya sini, nggak dijagain juga nggak apa-apa <tik> beliau dokter manajemen pendidikan Islam insya Allah menjadi tulang punggung kemajuan pendidikan Muhammadiyah di Kota Depok yang kedua orang tua saya panutan saya Bapak Haji Idrus Yahya yang alhamdulillah beliau masih berkenan untuk mendampingi kami sebagai bendahara pimpinan daerah. Mudah-mudahan Pak Haji Idrus Yahya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para wakil ketua. Yang pertama Ustadz Dani Anwar Eka Putra, SEAKTMA yang membinangi tarji dan tasjid serta pembinaan kader dan sumber daya insani. Beliau lulusan Muallimin Yogyakarta, lulusan UGM dan lulusan S2 di Universitas Islam Negeri Jakarta. Insya Allah dengan beliau tarjih akan semakin tersiarkan dan warga Muhammadiyah taat pada tarjih dan pengkaderan bisa terus berjalan. Wakil Ketua Dr. Haji Ahmad Pihri LCMA, beliau Syekh Kabir. Kabir. ketua wakil ketua yang bidangi bidang tablik dan pembinaan haji dan umrah Insyaallah nanti kita haji dan umrah bareng-bareng selanjutnya orang tua saya juga Bapak Haji Rustam FND MPD yang saat pengembalian formulir sama-sama tidak bersedia tapi Alhamdulillah Allah. Allah tetapkan juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar Menengah PNF dan Pesantren Jakat, Infak dan Sodakoh Selanjutnya Bapak Haji Ahmad Dahlan Wakil Ketua Bidang Pendaya Gunaan Wakaf Seni Budaya dan Olahraga Beliau juga Ketua Kumpulan Orang-orang Depok Pelestari Budaya Depok Yang selanjutnya, Bapak Haji Matri di SH, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik. Nanti nasihat-nasihat politik lokal saya minta kepada beliau. Kemudian, Bapak Haji Muhammad Yana Aditya SEMM, Wakil Ketua yang Bidang Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Pustaka dan Informasi. Sahabat saya sejak pemuda Muhammadiyah, profesional. Mudah-mudahan beliau yang bidang ekonomi Muhammadiyah punya perusahaan badan usaha milik Muhammadiyah. Dan juga dakwah digital bisa terlaksana. Makanya pakai layar lebar. Selanjutnya Bapak Doktor, Dokter Selamat Budiarto MHKes, Wakil Ketua Bidang Pembina Kesehatan Umum. Beliau pernah menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Islam Jakarta. Insya Allah dengan beliau Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Kota Depok akan berdiri. Kemudian Doktor kandidat yang tinggal menunggu ujian terbuka saja. Insinyur Sularno MSc, ya, menguasai segala ilmu. Di PDM Ketua IPM Ikatan Pelawak Muhammadiyah. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Resilensi Bencana, beliau juga pernah memimpin Majlis di tingkat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insya Allah, yang mengaji kesehatan kesejahteraan sosial pemberdayaan masyarakat akan maju di tangan beliau. Insya kemudian Dr. Haji Heri Solehudin, Atma Wijaya MM. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, tak berharap beliau bisa menginisiasi dan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Kota Depok. Kemudian, yang terakhir, Alustad Ahmad Soleh Firdaus Habibi S.Pd, IMM, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid lingkungan hidup dan dakwah komunitas beliau seorang ustadz yang sangat luar biasa narasi narasinya begitu sangat luar biasa dan sangat dinantikan oleh masyarakat inilah pimpinan daerah muhammadiyah kota depok kalau pimpinan daerah aisyah insyaallah bu nurhayati bu sumiyati kita akan sama-sama membangun muhammadiyah dan aisyah bapak ibu sekalian yang dirahmati allah Izinkan saya memimpin persyarikatan Muhammadiyah Kota Depok ini. Al muhafazatu ala qadimis wal ahzu bil jadidil aslah. Apa-apa yang sudah baik yang telah dilaksanakan dan dibangun oleh para ketua Muhammadiyah Depok sebelumnya termasuk wabil khusus Ayahanda Pak Haji Tursyahya kami akan meneruskan dan mengambil cara-cara yang baru agar kemudian Muhammadiyah bisa berkembang Al-muhabazatu alal qiyam wa ilal a'zam menjaga yang sudah tradisi baik dan mencari cara-cara baru yang lebih baik. Kami tidak banyak dan tidak ingin menyampaikan banyak program, takutnya nanti tidak kami laksanakan. Kami hanya akan melaksanakan apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan juga keputusan musyawarah daerah. Kami punya mimpi dan mimpi ini sudah kami mimpi sejak tahun 2017. Lalu kemudian mimpi ini kami buatkan satu perencanaan dan juga proses izin untuk pendirian rumah sakit Islam PKU Muhammadiyah Kota Depok. Mudah-mudahan tahun ini rumah sakit Islam PKU Muhammadiyah sudah mulai bisa dibangun. Izin bulan depan sudah selesai. Mudah-mudahan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah nanti bisa membiayainya. Ya, yang terakhir bahwa kami pimpinan daerah ingin mengkolaborasikan semua majelis dan lembaga dan juga bersinergi antara pimpinan daerah Aisyah, Muhammadiyah, organisasi otonom, pimpinan cabang dan pimpinan rating. Sama-sama kita bangun Muhammadiyah. Yang terakhir, Kota Depok adalah kota kita. Berbudaya, maju dan sejahtera hanya bisa diwujudkan bersama-sama oleh kita semua. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Ijmi, DMI, dan semua orang Islam, termasuk juga dari agama-agama lain. Dan stakeholder DPRD, polisi, TNI, semuanya kita harus duduk bareng dan bersama-sama membangun kota Depok. Kami siap membantu pemerintah kota Depok jika dibutuhkan untuk bersama-sama membangun kota Depok ini. Terakhir, saya akhiri dengan pantun ini. Pantun karangan abang saya bukan saya. Besar badan ayam berkisar seperti menari sayap mengepak dalam mengemban amanah besar. Dukunglah kami semua pihak, makan bersama sambil lesehan, menunya sambal rasanya nikmat. Langkah bersama dalam persyarikatan berbuah amal banyak manfaat, tumpuk jerami di tengah sawah. Nggak usah cakep, saya nggak cakep. Memang bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Apabila kami terlihat lengah, tolong ingatkan semangat juang. Yang terakhir, terlihat indah di hari cerah menyusur sawah hingga telaga. Di Muhammadiyah kita berkiprah berkiprah maksudnya. Jalan dakwah berbara surga, insya Allah, amin ya Robbal Alamin. Demikian ta'aruf kami. Mudah-mudahan setelah ta'aruf kita tafahum, saling memahami, dan setelah tafahum kita saling berta'awun. Ta'awanu alal birri ta wa taqwa. Kami sudah Memusawarahkan pimpinan majlis dan anggota majlisnya Ada 230 orang Dan 20 diantaranya adalah bergerak doktor Dan lebih dari 50 bergerak magister Saya juga doktor Tapi artinya mondok di kantor Terima kasih Dan mohon maaf kepada seluruh hadirin yang sudah hadir Pada kegiatan ini saya sangat bergembira, saya sangat bahagia, saya sangat betul-betul terenyuh dan saya teringat dengan orang-orang tua saya. Nasrul minallah wa batun qarib wa basiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.